Review singkat tentang mesin Nissan X-Trail T30 tahun 2000 sampai 2007. <tuh> Ini merupakan mesin bensin 2500cc yang menurut saya opini saya sangat bertenaga, responsif, dan torsinya walaupun bahan bakar bensin tapi luar biasa. Jadi bagi teman-teman X-Trail pengguna pasti sudah paham lah apalagi dengan transmisi Matic AT ya AT konvensional itu lebih responsif jadi di gas itu nyut enak sekali ya tenaga itu ngisi terus dengan catatan kondisi Matic normal mesin juga normal untuk mesin ini 2500 cc CKD ya jadi yang CBO itu 2000 cc tahun 2000 sampai 2003 itu kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi sedangkan 2003 sampai 2007 sudah CKD dengan menaikkan volume cc dan tenaga tentunya untuk hitung-hitungan nanti bisa browsing lah itu lebih teknikal ya jadi ini review pengguna ini punya temen jadi sementara saya review karena saya juga udah pernah coba Tenaganya memang oke okay. di RPM bawah sama RPM atas itu ngisi untuk tanjakan akselerasi mendahului itu sangat enak apalagi didukung dengan Matic AT AT konvensional ya bukan yang CVT karena maaf CVT sedikit terkenal lemot tapi CVT itu lebih hemat BBM itu seperti itu <tuh> ini oh. uh, keunggulannya mesin bertenaga dan jarang rewel. Ini hampir jarang rusak bahkan businya kan ada 4 silinder. Itu businya biasa itu yang harga murah ya yang harga 20 ribuan. 25 atau 20.000. Beli di online itu banyak. Yang penting busi asli jangan KW. Atau yang lebih mahal juga boleh. Terus ini jarang sekali rusak ya mesin Xtrail T30 ini. Kodenya kalau nggak salah QR25. IR berapa 25 gitu itu yang 2500 cc kalau yang 2000 cc GR 20 kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi untuk kode-kode tapi tipenya T30 ini untuk saya jelaskan ya oh, konfigurasinya seperti mesin pada umumnya ada ini box filter udara di dalamnya kotak nanti bisa dibersihkan atau diganti ini map sensor ini map sensornya agak sedikit khusus dan harganya lumayan yang ori dibersihkan ya ini e, dibersihkan dan pastikan filternya bersih biar lebih awet map sensor kalau throttle body biasa ini belum ada heater jadi aman terus nanti masuk ke ini e, Aluminium alloy ya jadi bukan plastik dalamnya ini enggak saya buka lah dalamnya cuman koil sama busi ada empat itu terus ini ada sensor u21 sensor u2nya masih biasa ya yang t30 terus radiator biasa ini radiatornya bagus jarang overheat asalkan tidak buntu dan pakai coolant rekomendasi pakai coolant biar tidak karatan untuk jangka panjang Terus ini water washer untuk uh, wiper Relay-relay Power steeringnya masih hidrolik, jadi sangat minim kerusakan. Yang penting tidak bocor dan semua normal, dan setirnya itu sangat ringan. Sekelas medium SUV 1,5 ton beratnya itu setirnya enak dan ringan. Ini jarang rusak, terus apa ya? Menurut owner sebelumnya ini nggak pernah betulin apa-apa paling ini. Kalau sudah berumur biasanya cek di engine mounting aja sih, karet-karet lah karena faktor umur ada di depan, di belakang, di samping di samping, biasanya yang agak rusak itu depan sama oh, belakang, karena dia star oh, starnya jadi gini kayak gitu ya, kanan-kiri, depan-belakang jadi itu cepat, biasanya kalau yang kanan-kiri lebih awet terus paling biasanya yang, ini kan mesinnya sangat halus ya 2500 cc mesinnya sangat halus tidak ada getaran terus hebatnya lagi Nissan X-Trail ini mesinnya tidak ngelitik sama sekali walaupun pakai BBM pertalit tidak ngelitik ya tidak knocking beda ini ya beda kalau saya udah sering lah pakai bukannya menjelekkan ya kalau yang SUV beneran kayak Fortuner bensin Innova, mesin 2TR, 1TR, waduh parah ngelitiknya Entah itu faktor apa yang penting Pada semua normal tapi parah Tapi ini sama sekali tidak ngelitik, tidak knocking Padahal eh, saya cek, kayaknya karbon di dalam itu banyak Tapi memang mesin ini oke okay. Masalahnya paling di sini ya Untuk fanbel kipasnya Itu biasanya agak bunyi, kayak piring bering puli Itu faktor umur, agak sering gitu itu mencarang Sama uh, bearing AC, clutch AC di sana. Itu biasanya sedikit bunyi. Itu paling bermasalahnya, tapi jarang. Itu itu kalau bunyi tinggal diganti, itu murah, selesai. Jadi mesinnya sangat halus, bertenaga, responsif, tidak knocking, transmisinya AT, konvensional, yang terkenal, bukan terkenal lagi, saya sudah membuktikan. Uh, bisa disiksa, badak dan tangguh yang penting sering dirawat, ganti oli cara pemakaiannya benar dan oli mesin ini juga sering diganti ya 5000 km, 7000 km kalau ini pakai minyak goreng, <ganti> itu biasa lah bagi Benter Mania ya, sudah paham, oke okay? mungkin itu review singkat yang bisa saya bagikan tentang x Nissan X-Trail T30 bagi community ekstrel Indonesia sudah lebih paham ini hanya sedikit pengalaman dari pengguna Oke sampai ketemu di video berikutnya